فتح علينا من لدنا علما كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الفوتيني وجد الحسنين أبي الباط والقصيري ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق دفنا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم الخير يا كريم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم. Jadi sebagai mukadimah, marilah sama-sama kita ahli muslimin memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang penuh barakah yang sedia maklum kita pada malam Jumaat, malam yang penuh barakah sehingga telah menjadi tradisi oleh kampung kita sejak zaman berzaman apabila sampai malam Jumaat mereka baca Yasin beramai-ramai. Kalau tahu kelebihan malam Jumaat itu penuh barakah. Tidak semestinya dengan baca Yasin. Boleh juga dengan majlis ilmu, majlis zikir yang lain. Semua itu majlis yang mengerti Allah Ta'ala pada malam Jumaat oleh ulama kita minta kita supaya menghidupkan malam Jumaat dengan penuh program-program yang berbentuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semayah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kita memahami apa makna kesyukuran. Apa arti kesyukuran? Syukur-syukur itu ulama tahrifkan tasarruful 'abdi 'ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Menjadikan oleh hamba kita hamba menjadikan akan kita hamba itu daripada nikmat yang Allah Taala bagi kepada tempat yang Allah Ta'ala akan bagi. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan, nyamuk, usia, umur yang masih dipanjang lagi. Sedangkan berapa ramai dah sahabat-sahabat kita yang sama tua dengan kita atau yang lebih tua pada kita atau yang lebih muda pada kita sudah pun dipanggil oleh Allah Ta'ala, tidak sempat untuk menyambung tugas sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita, Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk kita ni menjalani hidup sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini suatu nikmat yang tidak dapat tidak kita perlu syukurkan kepada Allah. Kerana nikmat ni dipanggil oleh ulama nikmatul ijad, nikmat Allah Ta'ala menjadikan kita, kita tidak pernah minta kepada Allah. Tidak pernah kita minta kepada Allah untuk kita dijadikan sebagai manusia. Dan datang-datang Allah Ta'ala menghidup, menjadikan kita sebagai manusia, semulia-mulia makhluk. Allah Ta'ala tidak mentakdirkan kita menjadi binatang, hayawan, tumbuh-tumbuhan, jamadat, batu-bata, gunung ganang. Allah Ta'ala tidak mentakdirkan kita jadi makhluk yang lain daripada manusia. Allah Ta'ala mentakdirkan kita jadi manusia ini, ini suatu nikmat yang perlu kita syukur. Karena nikmat ini nikmat yang kita sendiri tidak minta. Ulama panggil nikmatul ijad, nikmat dijadikan kita. Nah, dijadikan kita ni manusia. Sedangkan manusia tu walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami memuliakan anak Adam lebih daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Datang-datang kita, Allah memuliakan kita lebih daripada makhluk yang lain. Dalam perut kita, dalam hati kita tak rasa ini suatu anugerah, ini suatu nikmat pemberian daripada Allah.
Tidak berasa dalam hati. Kita Tuhan panggil tidak mengenal nikmat Allah Ta'ala. Bila kita tidak mengenal nikmat Allah Ta'ala, kita tidak syukur kepada Allah Ta'ala. Bila kita tidak syukur kepada Allah, Allah Ta'ala amaran dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kiranya kita, kiranya kamu hai manusia bersyukur kepada aku, kata Allah, nescaya kami tambahi nikmat di atas kamu. Syukur kepada nikmat, kita syukur di atas nikmat Allah Ta'ala bagi iman dan Islam tanpa kita bersusah payah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi. Kita tidak bersusah payah, tidak perlu bertumpah darah, tidak perlu bertikai, tidak perlu berbala dengan kita dapat agama Islam. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga iman, menjaga agama dia, terpaksa hijrah ke Madinah, terpaksa hijrah ke tempat yang lain daripada tanah air dia. Pengorbanan demi pengorbanan untuk menyelamatkan iman dan Islam. Susah payah dia sahabat dia. Data-data kita ni mudah je lahir-lahir terus. Ibu bapa Islam, Islam dia. Kerana Islam ni kaedah dia ikut kedua ibu bapa. Di agawai. Mana ikut kedua ibu bapa. Mana salah seorang daripada ibu bapa kita tu Islam, maka otomatik anak dia pun Islam. Bila begitu kita rasa kita ni bersyukur. Rasa nikmat ni nikmat yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Lama mana makhluk yang Allah Ta'ala jadikan manusia datang ke bumi yang tidak dapat menerima hidayah agama Islam. Data-data Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah agama Islam, ini suatu nikmat. Apabila kita syukur, Allah Ta'ala pertambahkan nikmat Islam dan nikmat iman. Akan tetapi kalau kita tidak berasa di dalam hati kita ini suatu nikmat, walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Kiranya kita kufur nikmat, mana kita tidak rasa ini suatu nikmat pemberian daripada Allah. Kita rasa ini biasa je, tak ada apa-apa anugerah, macam biasa je. Orang Cina, orang Buddha, orang Hindu pun macam kita juga. Boleh hidup, minum kopi, minum air teh, boleh makan nasi pagi, boleh makan nasi tengah hari. Bahkan lebih kaya daripada kita lah kalau kafir. Kita rasa tak ada apa, tak ada beza Islam atau tidak Islam. Kita tidak kenal nikmat Allah Ta'ala bagi agama yang dia ada. Bila kita tidak kenal,